Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Bu Endar bisa menyapa kalian semuanya. Ya. Anakku semuanya, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Endar akan belajar bersama dengan kalian pendidikan fikih, yaitu bab 4. Nanti tolong dibuka bukunya, yaitu tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari. Ada pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Ada syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Berikutnya, ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Kemudian ada tata cara sholat Jumat. Yang berikutnya adalah keutamaan ibadah sholat Jumat. Bab berikutnya sunah-sunah sholat Jumat. Dan yang terakhir, halangan-halangan sholat Jumat. Nah, anak-anakku semuanya, nanti tolong dibaca semua pada bab sholat Jumat ini. Dan insya Allah kalian akan bisa paham dengan membaca ini. Dan andai kata belum paham, nanti bisa kirim WA, ditanyakan kepada Bu Indah langsung. Ya, begitu anakku, selamat belajar. Kalian insya Allah paham tentang sholat Jumat dan sukses semuanya untuk kalian. Mari anakku, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.